Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys. Hari ini kita akan melakukan pengantaran sapi-sapi kita yang akan kita antar ke para jamaah-jamaah yang akan berkorban di tahun ini. Nah, ini kebetulan sapi-sapi kita yang akan kita kirim untuk korban hari Minggu. Dan yang korban hari ini tadi sudah kita antar sebagian ke rumah potong langsung. Nah, ini sapi-sapi yang premium semua guys. Ini kebetulan alhamdulillah Pak Kapolda ada 2 sapi beliau. Yang gede-gede ada Pak Haji Anang Ayib juga di sini. Dan ada beberapa jamaah yang lain. Ini sapi-sapinya jenis limusin, sapi-sapi super guys. Dan Anda bisa lihat 2 ekor sapi kurbannya Pak Kapolda guys. Satu akan diantar ke rumah kediaman, yang satu akan dikirim ke Masjid Raya Sabilal Muntadin. Ya, alhamdulillah kami dari seluruh warga komplek bersama RT18 Banjarmasin Timur Kota Madin Banjarmasin, yaitu di Musala Al-Ikhlas bersama ini untuk kegiatan hari ini adalah berkorban bersama-sama dengan seluruh masyarakat komplek. Adapun yang berkorban sapi yang kewajiban masyarakat untuk melakukan kegiatan kurban itu kami turunan, yaitu 1 ekor sapi jumlah 7 orang. Ya alhamdulillah untuk tahun ini ada sekitar 4 ekor sapi kurban yang kami akan sembelih dan akan kami berikan, pertama kepada yang berkurban, kedua kepada masyarakat sekitar komplek bersama ini, ketiga kepada seluruh panitia dan masyarakat yang membutuhkan, maka akan kami berikan daging kurban tersebut. Menuju ke bacaan itu, menunggu di sana kira-kira ada lawas lagi masak makanannya. Like, comment, share, and subscribe.